Halo guys, jumpa lagi di channel Unilisda. Kali ini saya lagi di London, mau pergi ke Switzerland. Kita lagi nunggu pesawatnya agak malam, jadi kita ada waktu bisa mengunjungi Buckingham Palace. So, simak terus videonya. Mungkin di video ini saya akan tunjukkan kalian juga kalau saya bisa dapat ambil video guard-nya bergerak atau mereka jalan-jalan di tempat. Oke, simak terus. Terima kasih. Jadi perjalanan untuk ke Buckingham Palace ini, itu saya harus menelusuri Green Park Garden. Tidak jauh dari Buckingham Palace. Oke, so ikuti perjalanan Unilisda ke Buckingham Palace, London. Jalan ke depan. Ini di Green Park dekat Buckingham Palace. Okay. Bisa buat tempat piknik. My Mickey Mouse shoes. Jadi Green Park ini itu biasanya buat Londoner bisa buat piknik atau jalan-jalan sore atau pagi. Banyak pohon-pohon ini, makanya namanya Green Park. Kayaknya terakhir saya ke Buckingham Palace ini, lihat-lihat di sini itu tahun 2012 deh, mungkin November kira-kira, kalau nggak salah ya, karena udah lama banget. Dan saya juga pernah bawa ibu bapak saya kemari dan mereka suka banget. Waktu itu hari pernikahan saya di Inggris, jadi ada waktu 3 hari kita menginap di London. Spentam, wah, look the chihuahua, so cute. Ada anjing chihuahua. Okay, guys, bisa kalian lihat itu Buckingham Palace di sana. Bagus ya gardennya, peaceful. Kayaknya rame juga nih Buckingham Palace. Biar pandemi begini tetap banyak turis. Seperti saya, turis dari Switzerland. Ini ada sign. Ever since that day, I do. Ada Hyde Park Corner, Bomber Common Memorial, Victoria Station, St. James Park, In the Park, Trafalgar Square. And then Piccadilly, Green Park, and apa lagi? Okay. Dan di sana, Buckingham Palace. Jadi ini big gate-nya, ada tulisan Canada. Besar ya gate-nya. Ada kafe juga. Ini ada Canada Memorial. Tadi kita lihat di gate-nya itu ada tulisan Kanada. Bisa kalian lihat. Ini memorialnya. Di sini ada water. Ah, ada pintu. In 2 World Wars, 1 million Canadians came to Britain and joined the fight for freedom. Our friendship process faced our
danger common notre amit augmenté from so bahasa Prancis, yang ini bahasa Inggris. Lihat tuh gate-nya besar ya. Jadi kita muter arah ke sana. Mudah-mudahan kita bisa lihat itu the bodyguard. Kadang-kadang dia bergerak kalau dia mau ganti posisi. Kalau kita lagi, saya bikin videonya. Ini rumahnya Queen. Queen Elizabeth. Bisa kalian bisa. Nanti kita ke sana. Saya mau kasih lihat kalian the guard. Jadi buat teman, ini di sini ada garden juga, bunga-bunganya cakep banget. This roundabout, saya mau puterin nanti. Bagus ya bunga-bunganya. Nah, di sana juga ada gate besar. Biar pandemi juga masih banyak turis. Di sana juga. So. Oscar di Buckingham Palace. Bisa kalian lihat ini patungnya singa dengan wanita pakai celurit. Oke, sekarang kita menuju ke pintu Buckingham Palace. Sekarang kita sudah di depan Buckingham Palace. Bisa kalian lihat itu ada dua guard. Tapi guardnya hari ini no guard changing ceremony today. Jadi our unlucky day, nggak bisa lihat mereka tukeran tempat. Ini serius banget loh dia. Jadi teman-teman, itu guardnya di belakang saya. Ini saya udah di depan pintu main gate di Buckingham Palace. Bisa kalian lihat. Tadi dia bergerak ya, tapi saya nggak sempat bikin video. Sorry guys. Ini lambang E2R. Kapan lagi dia ganti ini posisi? Akhirnya kita dapat juga dia bergerak.
Oscar. Yeah, he's moving, right? Oke, akhirnya kita dapat juga kan? Short, the dance of my move. Yeah, lucky us. Ya, sekarang gantian yang ini yang bergerak. Ya, yeah, they both is moving. Wow. Balik lagi mereka. Berapa kali dia tuh bolak-balik? 3 kali. Tapi dia nggak tukeran tempat ya, cuman ganti aja. Because tulisannya tadi no guard changing for today. So ini guard untuk menjaga queen. Yang satu masih bergerak, yang satu udah berhenti. Selesai juga. Nah, sekarang polisinya pada keluar. Oke, guys. Saya harap kamu suka lihat video pendek saya di Buckingham Palace. Akhirnya saya lihat pertama kali guard-nya moving. Jadi senang, pokoknya saya senang banget bisa lihat itu apa penjaganya bergerak, karena kita harus nunggu nggak tahu berapa tiap berapa menit ya itu guardnya moving. Thank you for watching, jangan lupa untuk di like subscribe video saya, bisa share juga. Oke, guys, sampai jumpa lagi di next video. Thank you, bye.